Kalau aku sih gampang, supaya kita tetap kreatif dalam berkonten, yang pertama kita harus healing. Aku tuh selalu jalan-jalan, jadi traveling ke tempat yang deket-deket dulu, kayak kafe, restoran, makan enak, bahkan pergi keluar kota, itu menjadi salah satu cara aku supaya aku bisa tetap kreatif gitu. Yang kedua, aku suka banget pergi ke museum, ke galeri, dan itu menjadi salah satu cara aku buat tetap kreatif ngeliat karya seni dan lain-lain. Yang ketiga, yang terakhir adalah buat tetap kreatif kita harus punya lingkungan yang mendukung kita, teman-teman yang suportif, habis itu wadah yang mendukung, contohnya kayak punya mentor konten dan lain-lain. Dan itu adalah tiga cara menurut aku supaya kita tetap kreatif.